Ya, jadi terima kasih ya. Saya mantan Bupati Lampung Barat, sangat menyambut dan sangat senang ya dengan adanya kegiatan pameran bonsai yang ada di Liwa ini, yang ditempatkan di Kebun Raya Liwa. Nah, inilah salah satu fungsi atau kegunaan daripada Kebun Raya Liwa ini, adanya apa namanya, kita sudah menyiapkan tempat untuk pameran, untuk lomba ya, sehingga saya dapat info bahwa yang hadir ini dari hampir seluruh penjuru Republik ini, ada dari Madura, ada dari Bogor ya, ada dari apa namanya, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Pagaralam ya. Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Lampung Barat, dan harapan saya kegiatan ini ya harus didukung penuh dan harus berkesinambungan, jangan hanya sekali ini saja. Dan ini kan apa namanya, kalau masyarakat-masyarakat di sini kan dengan adanya pameran ini, mereka juga bisa belajar, bisa melihat, karena saya yakin pohon-pohon yang ada di ini kan mungkin ada juga di Lampung Barat ini, di TNBBS, Taman Nasional Barisan Selatan ini. Artinya kita bukan untuk merusak yang ada, tapi juga kita ikut menjaga kekayaan yang ada di seputaran hutan-hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada pemerintah daerah, dan juga kepada seluruh peserta dan kepada seluruh masyarakat untuk dapat artinya mendukung kegiatan yang sudah dilakukan ini.